Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Ar-Rahmah, memperingati manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan bagi kalian ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan sebagaimana kami meriwayatkan dan mendapatkan daripada para masyayikhuna, para guru kami, di dalam al-hadith al-musalsal birahmah atau al-hadith al-musalsal bila waliyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mereka orang-orang yang penyayang, disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangilah semua, siapapun yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah yang kerajaannya ada di langit, yang kerajaannya, kekuasaannya di bumi maupun di langit, Allah Ta'ala akan sayang dan cinta kepada kalian. Dan Allah Ta'ala perintahkan makhluk-makhluknya yang di langit untuk sayang dan cinta kepada kalian. Umana di dalam hadis ini, irhamu man fil ardi, sayangi man, kalimat man itu siapapun, mau dia muslim ataupun non muslim. Tidak dibilang irhamul muslimin fil ardi, sayangi muslimin, bukan. Tetapi irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi, muslim ataupun non muslim. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Dan Allah Ta'ala perintahkan makhluk-makhluk yang di langit untuk sayang dan cinta kepada kalian. Sebab kita memiliki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus semata-mata rahmat. Rahmat bukan cuma buat muslimin saja, tetapi buat semua. Nabi Muhammad diutus kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk segenap manusia seluruhnya, basyir wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmah, dan tidaklah kami utus engkau melainkan semata-mata rahmat dan kasih sayang. Dan di antara rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal sebagai manusia yang penuh kasih sayang, penuh cinta kepada semua makhluk. Sehingga Allah Ta'ala menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'ufur Rahim. Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim menamakan Nabi Muhammad, meminjamkan nama ini, julukan ini kepada Nabi Muhammad, Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Terhadap kaum mukminin Ra'uf Rahim, dikenal dengan ra'fah dan rahmatnya, dengan lemah lembutnya dan kasih sayangnya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, bahwasanya kalau kita menyayangi orang yang baik sama kita, itu mah wajar, enggak ada yang aneh. Oh, dia baik sama kita, kita sayangi, ya biasa, wajar. Tapi menyayangi dan peduli dan cinta kepada orang yang ngeganggu kita, itu baru yang luar biasa. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Waktu perang Uhud, banyak sahabat yang terbunuh, termasuk paman Rasulullah, orang yang paling disayang oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang terbunuh dalam perang Uhud tersebut. Sahabat Rasulullah terbunuh, terluka. Terus ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha alaihim
wal anhum. Doa minta kepada Allah, sumpahi mereka. Kutuklah kaum musyrikin dan laknat mereka. Sahabat kita banyak yang terbunuh, banyak yang terluka. Sumpahi mereka agar binasa, laknat mereka agar binasa. Maka Nabi Muhammad enggan, tidak mau melakukan hal yang demikian. Enggak terpancing, enggak terprovokasi. Rasulullah bilang, ma bu'ithtu la'an wala sabab. Saya bukan diutus oleh Allah Ta'ala sebagai tukang laknat dan tukang cacimaki. Innama bu'ithtu rahmah. Aku diutus sebagai rahmat dan kasih sayang. Walaupun lagi perang, Nabi enggak lupa misi beliau apa. Perang diambil untuk menegakkan rahmat dan kasih sayang. Dan Rasulullah enggak lupa akan misinya untuk membawa rahmat dan kasih sayang dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga rahmat Rasulullah pun disaksikan dalam situasi perang. Kalau dalam situasi aman, dalam situasi damai, di masa-masa damai, rahmat dan penyayang wajar. Tapi dalam situasi perang, tetap enggak melupakan rahmat dan kasih sayang, itu baru luar biasa. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya aneh kalau kita lagi di situasi damai, di negara damai, tapi bawaannya mau melaknat, mau mengutuk, mau marah-marah, mau ngamuk-ngamuk, aneh. Nabi Muhammad lagi situasi perang terhadap orang kafir dan sahabat, nyawa mereka terbunuh, darah tumpah, tapi Rasulullah tidak melaknat, tidak nyumpain orang dalam situasi perang, apalagi dalam situasi damai. Kebalikan, syif. Kalau ada orang sekarang ini dalam situasi damai, justru mau melaknat, mau mengutuk, mau mencaci, berarti ada yang gak beres. Islam apa yang dianut, yang dia pelajari? Islam yang kita anut dari Nabi Muhammad SAW seperti ini. Bahkan disaksikan rahmatnya Rasulullah yang demikian luar biasa oleh musuh-musuhnya. Nabi Muhammad hatta walaupun jihadnya beliau indah, jihad dalam kemasan rahmat, jihad dalam kemasan kasih sayang, zahir dan batinnya, dan itu dirasakan oleh musuh. Di dalam perang berhasil menawan orang-orang musyrikin, kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad. Ketika mereka ditangkap, ditawan, dipenjarakan di Madinah, ditawan di Madinah, mereka bukan kayak tawanan, kayak tamu agung yang dijamu dengan jamuan paling mewah yang ada di Madinah. Sehingga ketika mereka dititipkan di rumah-rumah para sahabat di Madinah, mereka dijamu dengan makanan yang paling enak. Rasulullah berpesan, istausu bil asiri khairo. Aku berpesan kalian memperlakukan tawanan dengan sebaik-baiknya. Maka ini tawanan, tahu tawanannya siapa? Orang kafir harbi yang memerangin muslimin, membunuhi muslimin di medan perang. Mereka berhasil ditangkap, malah dijamu, dikasih makanan terbaik. Saat mereka dijamu dengan makanan terbaik, itu sampai itu tawanan malu, kita di rumah kita gak dapat makanan semewah ini. Kemudian tuan rumahnya, mereka makan makanan yang sederhana, tawanan dikasih makanan yang paling mewah, yang paling bagus. Sampai tawanan itu malu, dia bilang, kamu aja, kan saya tawanan, masa saya makannya mewah? Harusnya kamu sebagai tuan rumah, sebagai pemenang, ya, biar saya makan makanan yang sederhana, kamu makan makanan yang mewah. Tapi enggak mau, tidak, kalian adalah titipan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mewasiatkan kepada kami memperlakukan kalian dengan sebaik-baiknya. Disaksikan keindahan jihadnya Nabi oleh musyrikin, oleh lawannya. Lawannya Rasulullah dalam perang menyaksikan keindahan jihadnya Nabi Muhammad. Jihadnya Nabi cantik. Apalagi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya
Kita heran kalau ada dakwahnya angker, sangar. Dakwah angker, sangar itu dari mana? Nabi Muhammad jihadnya aja tidak angker, tidak sangar. Jihadnya cantik, indah, santun, rahmat. Disaksikan keindahan jihadnya Nabi oleh, bukan oleh kawan, oleh lawan. Apalagi dakwahnya Nabi Muhammad. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah, hasanah, ahsan. Faham enggak? Hikmah, hasanah, ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Dakwahlah, ajak manusia ke jalan Allah. Bukan ke partai ya. Ngajak ke partai itu bukan dakwah. Ngajak ke partai itu bukan bela agama Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Allah, bukan jalannya bapak moyang kita. Kita perlakukan nih jalan dakwah semau kita, seenak kita. Lah, ada aturan. Kamu mau ngajak manusia ke jalannya Allah Ta'ala pakai aturan, bukan semaunya kamu. Ini jalannya Nabi Muhammad. Kita numpang. Kita menyambung lidahnya Nabi, pakailah lidahnya Nabi, jangan pakai lidahnya setan. Selama yang kita ajak ke jalannya Allah ya, dengan metodenya Nabi Muhammad, dengan lidahnya Nabi Muhammad, bukan dengan lidahnya setan. Ud'u ila sabili rabbik. Ya Muhammad, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah. Bil hikmah, pakai hikmah. Bukan dengan tawuran, bukan dengan keberingasan, bukan dengan sangar dan angker. La, bil hikmah. Cacian, hikmah apa sih yang ada dalam cacian? Gak ada. Kita dikasih pilihan, hikmah, mau'idhatil hasanah, ujadilhum billati hiya ahsan. Pakai hikmah. Tahu kapan mesti apa namanya, diam. Tahu kapan menanggapinya dengan senyuman. Tahu kapan menanggapinya dengan anggukan. Tahu kapan menanggapi segala sesuatu bil hikmah, pokoknya pakai hikmah. Tahu kapan berucap, tahu kapan harus bersikap. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, wa'az, memberikan peringatan, nasihat. Walaupun itu nasihat bercerita tentang neraka, tentang azab, tapi al mau'izatil hasanah, tetap baik dengan cara penyampaian yang indah, yang baik, yang santun. Kemudian juga perlu jidal, perlu debat. Saat diperlukan jidal, debat, maka jadilhum billati hiya ahsan. Mau berjidal, adu argumentasi, mau berdebat, maka debat dengan cara, bukan dengan cara yang baik. Baik doang tidak cukup. Yang diperintahkan oleh Allah bukan dengan cara yang baik, tapi billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Baik, baik, baik. Mana yang terbaik? Itu yang kita pilih. Enggak cukup sekedar baik doang. Hikmah, hasanah, mau'idhatil hasanah, sama jidal billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Bilang kalau seandainya ini orang enggak bisa kita ajak jidal, debat dengan cara yang terbaik, enggak mempan. Ya siapa yang suruh ngeladenin? Ini orang geblek. Ya siapa yang suruh kita ngeladenin orang geblek? Kalau kita ngeladenin orang geblek, kita sama gebleknya sama dia, turun level. Nah terus bagaimana? Kita ngeladenin jahil, orang geblek, bagaimana kita menyikapinya? Enggak mempan kita berjidal sama dia, bagaimana? Allah ngasih cara. A'rid anil jahilin, berpaling dari jahilin. Idza khatabahumul jahilun, ketika mereka dijidal, didebat, ditentang oleh orang-orang jahil, diprovokasi oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang geblek, sikap apa yang mereka ambil? Kebodohan lawan dengan kebodohan? Kekerasan lawan dengan kekerasan? Caci maki lawan dengan caci maki? Bukan. Jangan caci maki kita balas dengan caci maki, sama kita kayak dia. Cuma bedanya dia bertato, kita bersorban. Lebih memalukan kita daripada dia. Orang bertato
tanpa kita menghinakan orang yang bertato, kita enggak menghakimi mereka. Katakanlah dia bertato, tatonya sekujur tubuhnya. Dia caci maki, ya wajar, orang enggak heran. Tapi orang bersorban caci maki, ah, sungguh, yang benar aja. Dia bertato, ya, antingnya 3 kilo kanan kiri, eh, pakai kalungnya jangkar kapal, ditindik, hidungnya, lidahnya, dia caci maki, oke, wajar. Tapi bersorban, berpeci, terus caci maki, kayaknya nggak masuk akal, nggak bisa diterima hal yang macam begini. Dan cacian makian jelek apabila dilakukan oleh orang yang preman. Preman mencaci maki jelek, buruk. Tapi dilakukan oleh orang yang bersorban lebih buruk, lebih nggak pantas lagi, lebih tidak layak lagi hal yang semacam ini. Wajadil humbilatihi hasan, saat perlu berjidal pakai cara jidal dengan cara yang terbaik, dengan jidal yang terbaik. Kagak mempan, jangan diladenin, jangan kita turun derajat. Allah Ta'ala bilang a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang geblek. Idza khatabahumul jahilun, diprovokasi oleh orang-orang yang geblek dengan cacian makian, jangan ditanggapi. Tanggapinya tahu dengan apa? Salam, 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 damai, damai. Begitu aja. Sebab kalau ada orang bisa memprovokasi kita, memancing kita, berarti itu orang kalau kita terpancing, dia lebih hebat dari kita. Dia pancing kita dengan cacian makian, kita kepancing, dia jago. Oh, berhasil ente memancing dia. Iya kan? Berarti dia lebih cerdas dari kita. Ada orang memancing dan kita kena umpannya, kita makan itu umpan, berarti kita menjadi tawanannya dia, kayak ikan yang memakan umpan di kail. Nah, yang pinter ikannya atau yang megang tali pancingnya? Yang megang tali pancingnya, ente kemakan sama umpan yang dia lempar, berarti dia lebih pinter daripada orang-orang yang beginian. Nah, karenanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin kepada kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, jadilhum billatihi ahsan, a'rid anil jahilin, idza khatabahumul jahiluna qalu salama, da'adhahum, tinggalin gangguan mereka, tawakkal 'alallah, kafabilahi wakila, tinggalkan gangguan mereka dan bertawakal, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi percobaan pembunuhan terhadap pribadi Nabi Muhammad enggak sekali, enggak dua kali, berkali-kali. Tapi Rasulullah menyikapinya seperti apa? Dengan rahmat dan kasih sayang. Dilihat dan disaksikan dengan hikmah beliau, tahu kapan harus menempatkannya. Waktu Rasulullah pulang dari perang, dari medan perang, bernaung di bawah sebuah pohon, tidur istirahat di tempat yang agak privasi. Sahabat di tempat yang agak jauh memberikan privasi bagi Nabi Muhammad. Tahu-tahu ada seorang musyrikin, seorang musyrik yang datang, dia enggak puas dengan hasil pertempuran yang tadi, dia cari Nabi Muhammad. Oh, lagi bernaung di bawah pohon itu, dia mengendap-endap, dia ambil pedang Nabi Muhammad yang tergantung di pohon, kemudian dihunuskan ke arah Rasulullah. Hingga Rasulullah terbangun, dibilang, ya Muhammad, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang ini sekarang? Nabi dengan ringannya bilang, Allah. Itu orang gemeteran, pedangnya jatuh. Diambil oleh Nabi Muhammad, Nabi nanya, kalau sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang saya? Itu orang diem. Terus dia bilang, dia tahu wataknya Nabi Muhammad. Dia bilang, kun khaira akhir. Jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang. Ya udah, engkau udah menang, saya kalah. Engkau yang megang pedang, saya yang tertawan. Jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang. Kun khairu akhir. Yang mau nuntut, yang mau ngambil, ayo sebaik-baiknya orang. Maka Rasulullah tanya, Atuslim, kamu mau masuk Islam? Ada niat mau masuk Islam enggak? Bilang, lah, saya enggak mau masuk Islam. Tapi itu orang tahu diri, walakinni la ubatilak. Ya udah, habis kejadian ini aku enggak bakal merangin engkau lagi. Tapi suruh Islam, saya enggak bisa maksain diri saya. Tapi saya enggak mau merangi engkau. Nabi bilang, khalas, atuliku, lepasin dia, biarin pulang.
dibebaskan setelah percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, dibebaskan. Dan itu orang menyaksikan jamalul Islam, keindahan Islam pada diri Nabi Muhammad. Ketika pulang ke kampungnya, dia cerita. Ditanya, dari mana kamu datang? Pasukan daripada pulang kok kamu telat datangnya. Dia bilang, jitu min indi khairin nas. Aku baru saja pulang dari sebaik-baiknya manusia. Aku baru aja pulang habis ketemu manusia terbaik. Siapa itu? Nabi Muhammad. Yang memberikan kesaksian siapa? Seorang musyrik yang enggan untuk masuk Islam, yang memerangi Nabi Muhammad. Dia memberikan kesaksian, jitu min indi khairin nas. Aku baru saja datang habis ketemu orang terbaik, orang yang paling baik, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata siapa? Ya, kita nih jadi muslim, jadi ulama, jadi ustaz, harus membuat orang lain tuh musyrikin, munafikin harus benci sama kita. Kata siapa? Ustaz yang benar, yang paling dibenci oleh orang kafir. Taib. Masalahnya Nabi Muhammad aja dicintai. Berarti Nabi gak beres dong. Kata siapa? Kalau seandainya pendakwah dahulu datang ke bumi Indonesia, Wali Songo datang ke Indonesia, dan para wali-wali sebelum mereka datang ke Indonesia, kerjaannya memprovokasi orang biar orang benci, musyrikin benci sama dia, gak ada yang masuk Islam. Maaf. Tapi sebelum Islam masuk ke dalam hati manusia, mereka dimasuki hati mereka dengan rasa cinta kepada Islam dan kepada orang-orang yang membawa Islam. Jadi kata siapa kita harus menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrikin, dibenci oleh orang-orang munafikin? Itu targetnya kita. Kata siapa? Itu sebagian para pendakwah bilang, saya kalau ngelihat orang yang dakwahnya kasar, anarkis, mencaci memaki, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya kenal Islam bukan dari orang macam begini. Kalau saya kenal Islam dari dia, enggak masuk Islam. Untung yang datang ke Indonesia Wali Songo duluan, akhlaknya bagus. Kalau model kayak kita duluan yang datang, enggak ada yang masuk Islam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu testimoni dari orang-orang musyrikin yang menyaksikan akhlak dan keluhuran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahmat dan kasih sayangnya terhadap sesama. Bahkan di dalam situasi yang lain, Abu Jahal dia gali lubang di sebuah jalanan yang biasa dilewatin oleh Rasulullah, jalanan yang sepi. Dia gali lubang, terus itu lubang dikamuflase, ditutupin agar tujuannya kalau Rasulullah lewat di situ terperosok. Kali ini dia gali lubang yang dalam dan lebar. Jadi kalau Nabi terperosok ke bawah, terluka enggak bisa naik ke atas kecuali dengan bantuan orang. Sudah, dia bikin seperti itu terus ditutupin, enggak kelihatan. Subhanallah. Dia lewat di jalan situ, Abu Jahal, dia lupa di mana lubangnya tersebut. Dia berusaha menghindari lubang, dia cari-cari, dia bingung, dia sendiri yang terperosok di dalam lubang yang dia gali. Dan dia mau naik enggak bisa. Sebab ini kali dalam dan lebar. Akhirnya dia jerit-jerit minta tolong, tapi itu jalanan sepi. Enggak ada yang lewat di situ. Subhanallah, tahu-tahu yang lewat di situ Nabi Muhammad. Mendengar teriakannya Abu Jahal, Rasulullah ngelihat di situ Abu Jahal yang, "Ya Muhammad, tolong saya. Ini ada anak-anak kurang ajar, gali lubang sembarangan, membuat orang terperosok di sini, bikin orang terluka. Enggak tahu diri orang tersebut, tolong saya keluarkan." Nabi tahu ini Abu Jahal yang gali. Dan ngelihat, "Oh, ini Abu Jahal dengan pandangan wahyu. Nah, ini dia yang bakal merangin saya. Ini Fir'aun, hadhil ummah. Abu Jahal bakal bikin." Nabi tahu, Nabi ngerti. Tapi enggak terpikir di benaknya Rasulullah, "Mumpung udah di lubang, kubur aja hidup-hidup. Mumpung udah di lubang sekalian, matiin aja, tutup udah, enggak ada yang tahu juga. Habisin. Jadi khalas, Islam menang, Islam berjaya. Enggak diganggu sama orang-orang macam begini." Tapi Nabi enggak kayak begitu, enggak menghakimi orang. Apa yang Rasulullah lakukan? Tangan yang paling suci di alam semesta.
tangan dari manusia yang paling suci di alam semesta diulurkan kepada manusia yang paling najis, Fir'aun dari umat ini, Abu Jahal, yang Rasulullah bilang ini Fir'aun hadzal ummah. Fir'aun dari umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Tangan yang paling suci diulurkan untuk nyelamatin tuh orang. Diulurkan, dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Besokannya Abu Jahal ngeganggu lagi, neror lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam enggak kehilangan senyumnya, akhlaknya, sopan santunnya, rahmatnya dan kasih sayangnya terhadap sesama. Tahu bagaimana harus menempatkan. Nabi bukan rahmat melulu, memang. Nah, Nabi rahmat melulu. Bahkan dalam jihadnya, dalam perangnya, rahmat. Dalam tindakan yang beliau lakukan ketika mengeksekusi Bani Quraidah, rahmat. Dalam tindakan yang beliau lakukan ketika memindahkan daripada orang-orang Yahudi yang berkhianat, dipindahkan ke tempat yang lain, keluar dari Madinah, rahmat. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya dalam situasi apapun tetap dikemas dengan kemasan rahmat yang benar, yang seimbang, yang santun. Perang, darah ditumpahkan, tapi Nabi bilang jangan bunuh orang perempuan. Jangan bunuh anak-anak kecil. Orang perempuan mana? Dari kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin mereka perang bawa kaum wanita mereka. Rasul bilang jangan bunuh kaum wanita mereka, jangan bunuh anak-anak mereka. Musuh yang sudah berpaling jangan dikejar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga jangan ganggu orang pasar, jangan ganggu para pendeta di kuil mereka, jangan diganggu, jangan dirusak. Dan jangan berharap, jangan berangan-angan pengen ketemu musuh, pengen ketemu musuh, pengen cari musuh. Jangan, la tatamannau liqa al-adu. Begitu. Bahkan Rasulullah bilang la tasubbul amwat, jangan mencaci musyrikin yang udah mati. Musyrikin yang udah mati jangan dicaci maki. Bahkan dalam perang Badar ketika jenazahnya Abu Jahal, jenazahnya kaum musyrikin ya, itu semuanya dikumpulkan, itu jenazah mereka enggak ditinggal untuk burung bangkai. Digali lubang, diurusin jenazahnya oleh Nabi Muhammad. Jenazahnya mereka diurus oleh Nabi Muhammad. Suruh gali lubang, ditanamkan mereka semuanya dalam satu lubang. Diperlakukan secara manusiawi. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nah makanya kita heran, ajaran dari mana? Sesama muslim, beda partai, beda coblosan, gua enggak mau sembayangin jenazahnya dia. Ajaran dari mana? Terus terang, pembodohan. Dibodohi kita dengan atas nama Islam. Nabi Muhammad ngurusin jenazahnya musyrikin. Kalau ada yang harus ditelantarin, telantarin jenazahnya mereka. Tapi enggak. Diurusin jenazahnya musyrikin. Dimakamkan, diurusin jenazahnya. Maka bilang, beda partai, beda coblosan. Jangan urusin jenazah mereka. Enggak boleh masuk ke masjid. Bagaimana ceritanya? Ajaran siapa? Agamanya siapa? Siapa yang kita bela? Hal yang semacam itu. Adapun agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngurusin. Nabi pernah diminta gamisnya, bajunya, datang anaknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay gembongnya munafikin. Gembongnya munafikin. Dan munafiknya bukan dapat info dari WhatsApp. Munafiknya bukan dapat info ya dari medsos. Munafiknya bukan diturunkan ketika lagi hajatan kampanye, enggak. Tapi kenifakannya itu ya dari Al-Qur'an dinyatakan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap ngasih bajunya. Anaknya datang, ya Rasulullah, anaknya mukmin. Minta gamisnya engkau, baju engkau untuk saya pakaikan di jenazahnya ayah saya yang meninggal dunia, dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Memang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilarang setelah kejadian itu dilarang untuk mensolatkan jenazah munafikin. Dan
informasi siapa yang munafikin tersebut tidak disampaikan kepada para sahabat Rasulullah yang lain, kecuali Hudzaifah ibn al-Yaman yang dapat info dari Rasulullah, dikasih tahu yang munafikin yang dimaksud itu ada sekian sekian sekian, dan setelah wafatnya Rasulullah enggak tersisa kecuali beberapa orang saja. Tidak diumbar datanya mereka siapa aja, tidak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan terhadap munafikin, hatta orang kafir musyrikin jenazahnya juga dikuburin, dikuburin. Terus jenazah munafikin Nabi enggak salatin? Iya. Orang lain nyolatin, disolatin, diurus. Jenazahnya mereka diurus. Hatta yang meninggal jelas-jelas munafikin, jenazahnya diurusin. Nabi yang enggak salatin dilarang, tapi yang lain disolatin, diurus. Diurus dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Segitu yang udah jelas-jelas munafik. Informasi dari yang akurat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama itu semua dilarang seseorang untuk mencaci orang lain dengan cacian cacian biasa, apalagi cacian dengan tuduhan nifak atau cacian dengan tuduhan kafir, dilarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, man kafara musliman faqad kafar, yang mengkafirkan muslim lain maka dia yang jadi kafir, faqad ba'al kufru ilaih, kekufuran balik kepada orang tersebut. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah innahu munafik, dia munafik. La taqul hadza, jangan kamu berucap mencaci orang lain kalau dia munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, sibabul muslim, mencaci muslim dengan cacian biasa. Cacian biasa, bukan cacian munafik, kafir, musyrik. Itu mah haram, jelas-jelas. Itu dosanya sangat besar, berbahaya. Tapi mencaci dengan cacian biasa, jelek, kotor, dekil. Apalagi cacian dengan sebut kebun binatang. Apalagi dengan cacian-cacian lainnya. Mencaci dengan cacian biasa, sibabul muslim fusug, mencaci muslim lain adalah kefasikan. Wa gitaluhu kufrun, memerangi muslim lain, menghalalkan darahnya adalah kufur. Wa la'nuhu kagatlihi, kelanjutan hadis itu Sahih Bukhari, melaknatnya, melaknat muslim lain sama dosanya seperti melakukan pembunuhan terhadap muslim tersebut. Melaknat sama muslim. Dan siapapun muslimnya, mau muslimnya rakyat, mau kaya ataupun melarat rakyatnya, atau muslimnya ustad, atau muslimnya pejabat, mentang-mentang pejabat halal untuk dicaci, halal untuk dimaki, lah tidak halal untuk dimaki, tidak halal untuk dicaci, gak boleh, haram. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh, tiap muslim haram mencaci muslim lain. Rahmati semua orang, semua orang. Dan juga bukan berarti ketika kita rahmat dan kasih sayang kepada non muslim kita merestui kekafiran mereka, tidak, sama sekali tidak, enggak. Namun kita diajarkan untuk menunjukkan keindahan Islam kepada semua orang. Afsus salam, silul arham, sallu billail wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo kita mau disayang oleh Allah Ta'ala, sayangi dengan sesama kita, hatta hewan, hatta binatang. Kita gak boleh mukul, memukul wajahnya hewan tunggangan kita. Ini binatangnya gak ngerti dibilangin, binatangnya liar, berontak mulu, gak boleh pukul wajahnya binatang, apalagi wajahnya manusia. Kasih tanda, ada beberapa hewan ternak itu ditandain dengan besi panas, ditandain. Ada orang ngasih tanda di wajahnya, dimarahin oleh Rasulullah. Ditandain tuh di wajahnya hewan tersebut, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa di wajah, di bagian tubuh yang lain, wah, di pinggulnya, di bagian belakangnya, bukan di wajah binatang tersebut. Dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wanita melaknat, dia naik unta, taunya tuh untanya tuh bandel ya, agak liar sedikit, maka itu wanita melaknat unta yang dia tunggangin. Maka Rasulullah bilang, kamu melaknat dia,
onta yang dilaknat jangan ikut sama saya, kata Rasulullah. Sono, jangan ikut. Jangan kamu tunggangin lagi tuh onta. Dilarang, ditegur keras wanita tersebut. Ngelaknat onta. Nah kita kok gampang banget melaknat sesama manusia. Kenapa kita melaknat sesama manusia? Ajaran siapa? Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ayo, ini momen maulid, tanamkan rahmat. Kita rahmat, kasih sayang. Didik keluarga kita, didik kaum wanita kita dengan menutup auratnya dengan benar. Jaga pergaulan anak-anak kita. Waspadai pergaulan mereka, terutama pergaulan yang ada di media sosial. Awas, hati-hati dari pergaulan tersebut. Tontonannya apa? Ngikutnya kemana? Yang disaksikan apa? Waspadai itu semua. Kemudian juga sholatnya mereka, ibadatnya mereka. Mumpung kita lagi banyak di rumah dalam masa pandemi ini, ayo sholat jamaah, ayo baca ratib bareng-bareng, bangunin tahajud, qiyamul lail, baca Quran, tadarus Quran sama-sama. Apalagi alasannya sekarang? Mumpung hal yang demikian itu, bela agama dengan hal yang semacam ini. Cukup tutup deh berita, tutuplah medsos, buka Al-Quran. Ini hari kita udah buka medsos ini, berita itu. Al-Quran belum kita buka, belum kita kaji. Orang dulu tuh, kalau dia gak baca Quran, sedih. Nabi Muhammad bilang, kulla yawm la azdad fihi ilman, fala burikali fi tulu'i syamsi dhalikal yawm. Tiap hari kalau saya gak bertambah ilmu, maka hari tersebut gak bawa berkah bagi saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dalam setiap duduknya, duduk nongkrong sini, duduk di sana, harus ada manfaat yang dipetik. Magamagamun an majlisin la yadhkurun Allah ta'ala fi wa la yusallun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa kanat 'alaihim hasra aw tirah yaumil qiyamah. Tidaklah sekelompok kaum mereka bangun dari sebuah kumpulan, bangun dari sebuah majelis di mana dalam kumpulan tadi enggak ada zikirnya, enggak ada solawatnya, melainkan penyesalan bagi mereka besok di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari penyesalan. Allah Ta'ala jaga keluarga kita. Allah Ta'ala liput kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan pada para guru-guru kita, wabil khusus akhirnya Ustaz Faruk Hamdi dan segenap para asatidah, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita, dan juga semua panitia pelaksana acara maulid ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari wabah, dijauhkan kita dari penyakit. Dijadikan insyaAllah acara yang kita laksanakan pada malam hari ini acara yang menjadi penyebab diangkatnya bala dan musibah dari negeri kita, dari umat Islam sekalian, dari umat manusia seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaghiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.